Ini teman-teman khususnya para pemula, andai kata penampungan pertama itu ya, penampungan pertama udah 15 liter. Nah terus kalau udah umur 1 bulan sampai bahkan 5 bulan ke sana, apa nggak sampai 100 liter teman-teman satu lengan? Coba teman-teman pikir secara logika aja seperti itu kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman ya. Teman-teman pejuang nira, khususnya teman-teman petani aren, teman-teman pejuang nira ini khususnya, semoga selalu diberi kesehatan. Ketemu lagi teman-teman ya dengan kita di channelnya Sudiman Bing Sewu. Pagi ini kita akan mengambil sadapan ya teman-teman. Ini penampungan pertama ya teman-teman. Penampungan pertama di pagi yang pertama kita menampung ya teman-teman, karena kemarin sore kita coba udah mulai kenceng, jadi kita tampung ya teman-teman. Jadi seperti apa keadaannya ya, mudah-mudahan udah ada ya. Ya taruhlah 2 liter lah, harapan kita ada 2 liter aja udah seneng ya teman-teman ya. Kita coba lihat teman-teman ya. Oke, kita buka dulu teman-teman pengikatnya. Ini udah mulai musim hujan, jadi harus kita tutup ya teman-teman. Harus kita tutup, dan tutupnya juga kita ikat. Kadang-kadang kan hujan sama angin, jadi kalau nggak diikat ini kadang terbang teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman. Ini 3 liter teman-teman, 3 liter. Ini jeligen 5 liter, tinggal 2 liter lagi. Alhamdulillah udah 3 liter. Ini penampungan pertama ini teman-teman. Ini pertama ini, alhamdulillah lumayan. Nah ini lengannya. Lengannya kalau panjang banget enggak sih teman-teman. Kemarin waktu sebelum kita potong ini 2,5 jengkal ya teman-teman. 2,5 jengkal. Udah pendek karena ini udah di bawah ya teman-teman. Nah ini adiknya udah keluar lagi. Ini terakhir teman-teman, terakhir ini. Nah ini alhamdulillah lah, udah lancar teman-teman. Udah permanen berarti ini teman-teman, sekali nadah kita. Nah jadi ini satu tip buat teman-teman ya, khususnya buat para pemula penyadap nira ya, buat para pemula khususnya yang baru benar-benar belajar ya gitu ya. Jadi tetap aja semangat teman-teman ya. Teman-teman itu jangan kendor jika penampungan pertama itu kadang-kadang susah, boro-boro sampai 10 liter ya teman-teman, kadang-kadang setengah liter aja susah. Jadi ya sabar ya teman-teman ya, karena pohon aren itu nggak sama ya teman-teman ya, per batang juga nggak sama. Ini pohon kita keadaannya seperti ini teman-teman. Nih, ini kita sadap baru habis 3 lengan teman-teman, udah 3 lengan. Sampai yang ke atas dulu kita belum sempet dulu ya teman-teman, karena terlalu banyak pohon aren. Nah ini udah 1 meter dari tanah ini teman-teman, 1 meter. Nah jadi buat teman-teman pemula, jadi khususnya ini ya, saya kasih tahu sama teman-teman pemula, jangan tergoda sama postingan-postingan di grup kayak gitu ya. Karena saya perhatikan teman-teman ya, di grup banyak, di konten-konten juga banyak ya teman-teman ya. Apalagi saya kasih tahu ini buat teman-teman ya, di konten-konten ini khususnya kita kan cari perhatian ya teman-teman, lagi cari perhatian ya. Ada banyak sih kreator yang jujur gitu ya teman-teman ya, tapi ada pula kreator yang hanya mencari perhatian sementara, untuk mencari perhatian kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak pula gitu ya yang memposting hasil pertama itu lebih dari 10 liter, 15 liter bahkan lebih. Itu ya teman-teman. Tapi ini sepengalaman kita ya teman-teman, udah 20-an tahun lebih jadi pejuang nira, belum pernah ya teman-teman, belum pernah yang namanya nampung pertama itu lebih dari 10 liter itu belum pernah teman-teman. Itu kalau lengan bunga ya teman-teman ya, bunga lain dengan kolang kaling teman-teman ya, lain dengan kolang kaling. Jadi saya kasih tahu tipnya dikit sahabat teman-teman ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman itu harus pahami gitu ya, biarpun di konten-konten itu pahami. Dia update misalnya, ada teman kita yang update gitu ya, misalnya ya, wah 15 liter penampungan pertama. Coba teman-teman perhatikan dari posisi lengan itu kan, dari posisi lengan potongannya ujungnya itu,
Jadi teman-teman itu jangan terjerat gitu ya, jangan terpancing. Bilangnya penampungan pertama, waktu dia pemotongan kan panjangnya masih segini misalnya teman-teman ya. Kok dia bilang penampungan pertama, kan aneh kalau udah habis satu jengkal bahkan hampir dua jengkal kayak gitu kan teman. Jadi teman-teman harus pahami gitu ya. Maaf ini khususnya buat teman-teman yang nggak sepaham dengan kita ya, mohon maaf ya. Mohon maaf, jadi ini khususnya buat teman-teman sesama kreator ini ya teman-temanku. Kalau saya nggak menjelekan temanku kreator sih, cuman mari ya teman-temanku kreator, apalagi khususnya buat para senior, mari kita berbagi ilmu yang benar-benar bermanfaat buat para pemula ya teman-teman kreator semuaku ya. Mari kita berbagi, khususnya teman-teman seniorku, berbagilah, mari kita berbagi yang bermanfaat buat para pemula. Kalau saya ini nggak malu istilahnya, mau walaupun dia dapat setengah liter saya posting namanya baru pertama gitu ya teman-teman ya. Apalagi model sejenis pohon kita ini ya teman-teman, ini nggak akan dia kenceng bener nggak kalau pertama. Ini biasanya ya emang 2 liter biasanya target pertama sih, ini udah 3 liter jadi alhamdulillah. Tapi dia terus meningkat terus teman, dia terus meningkat. Karena perlu teman-teman ketahui yang namanya lengan aren ini ya, dia itu air nira mengeluarnya dia itu nggak spontan kayak gitu ya teman-teman. Coba teman-teman pikir, coba teman-teman pikir ya, ini teman-teman khususnya para pemula, andai kata penampungan pertama itu ya, penampungan pertama udah 15 liter, nah terus kalau udah umur 1 bulan sampai bahkan 5 bulan ke sana, apa nggak sampai 100 liter teman-teman satu lengan? Coba teman-teman, coba teman-teman pikir secara logika aja seperti itu kan ya. Kalau misalnya penampungan pertama masih standarnya 10 liter, alhamdulillah. Kalau lengan bunga itu teman-teman, itu sepengalaman saya sih. Makanya saya kadang-kadang di grup-grup itu ngelihat ya ketawa aja. Tapi aku ya nggak, apa namanya, saya nggak berkomentar yang seperti-seperti ini tuh, nggak, cuman tak ketawain, tak senyumin aja. Oke, gitu aja teman-teman, sampai ketemu di penampungan yang kedua besok pagi. Tapi ini kita ngambilnya pagi aja ya teman-teman, karena sore ya paling udah positif. Teman-teman juga tahu kalau sore pasti turun ya teman-teman ya, udah turun biarpun selisih berapa senti turun. Oke, sampai ketemu besok pagi teman-teman, taruh ini sampai penampungan keempat ya teman-teman ya, kita update nanti. Oke teman-teman.